Bertemu kembali, welcome back to H Live. Dan seperti yang kami janjikan tadi, kita ada seorang tetamu dengan kita, iaitu drum roll, Hafiz Zainal. Oh, yay! Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Still more raya kan? Yes, betul-betul. Duit raya ada? Okey, PM tepi. Oh, PM tepi. Baiklah. Okey, Hafiz, mungkin boleh ceritakan sedikit lah kepada penonton H Live. Hari ini Hafiz datang ke H Live untuk nak kongsikan dengan semua penonton tentang single terbaru ke? Macam mana? Okey, saya Hafiz Zainal. Ada single terbaru saya yang bertajuk Percaya Kasihmu. Ciptaan Hakim Ahmad dan juga Zimi Sofas. Right. So, okey, untuk lagu ni kan, macam mana you bawa kan? Maksudnya, the genre and then how do you actually feel about this song? Okay, genre dia ballad sebab kita orang Melayu kan suka dengar lagu yang leleh kan. Okay. Sebab feeling lah macam kita berharap cintakan seorang perempuan ni tetapi perempuan ni dia tak tahu sebab kita tak luahkan. Kita tak luahkan kepada perempuan ni sebab dia rasa macam dia tak ada harapan. So macam dia punya feeling tu macam Adakah single ini diinspirasikan daripada kisah benar kepada Hafiz ke atau kawan ke macam mana? Ini tidak ada kena-mengena dengan sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. So memang ciptaan sepenuhnya daripada Hakim sebab dia kata dia dah simpan lagu ni lama. So baru hari tu dia menjumpa penyanyi yang sesuai lah sebab hari tu saya ada masuk satu reality TV ni dan lagu tu telah diberikan kepada saya. Macam tu rupanya dia discover. And then how's the collaboration macam so far kerjasama tu okay? Yes, kerjasama tu sangat okay sebab recording session dalam studio pun saya sangat sebab saya banyak belajarlah daripada Hakim sendiri daripada Zimi Sofas sebab mereka banyak memberi tunjuk ajar sebab saya pun masih baru kan so macam mana saya nak deliver lagu tu dengan feel lagi sebab sekarang ni kita nyanyi kita tak boleh sekadar menyanyi saja kita kena deliver the feel, cuba ceritakan apa yang ada dalam lagu tu. Okay, speaking of you masih baru dalam industri ni kan, so maybe you boleh kongsikanlah dari segi persaingan dengan you know these names yang macam Hakim Rosli, you know Kai Baha, diorang baru saja menempah nama dalam industri tapi diorang boom terus. So bagaimana pula untuk you? Bagi saya itu adalah rezeki masing-masing. Saya sangat mengagumi mereka sebab mereka pun kawan-kawan saya juga. Tapi sekarang ni saya baru dapat fokus dalam bidang ni sebab sebelum ni saya belajar. Saya belajar kos doktor gigi. So macam kos tu sangat lama. So baru sekarang ni saya dapat mengejar impian saya insyaAllah. Jadi mungkin saya habis boleh ceritakan sedikit kepada penonton H Live. Ada tak music video dan lepas ni ada tak plan nak buat kolaborasi dengan kawan-kawan you seperti Hakim Rosli semua ke in the future planning? Okey, buat masa sekarang ni saya dalam proses untuk riliskan lagu ni dulu. Music video tu still dalam perancangan lagi. Sebab sekarang ni orang nak raya, hari tu PRU. So kita nak bagi reda dulu, bagi orang dah puas raya. So masa itu kita akan riliskan lagu. Okey, tentunya tuan-tuan dan puan-puan di luar sana ternanti-nanti sedap ke suara dentist kita ini? Dan kita akan menghidangkan anda dengan suara si kacang manis sini. Alright, jangan lupa untuk follow kami di Twitter dan juga di Instagram. Nampaknya H Live sampai di sini saja. Follow kami at Official H Live. Saya Lina Sui. Dan saya Zahir. Sehingga bertemu lagi minggu hadapan. Dan assalamualaikum semua. Jom kita saksikan persembahan daripada Hafiz. Bye-bye. Lama sudah ku mencari seru namamu antara fantasi dan realiti. Seperti hari lainnya di balik hampa merasa kasih di mimpi. Tak terdaya ku paksakan tak bertemu jawabanmu. Ku rela percaya demi kamu.
tak mengalahku menunggu, tak nafasku simpan di dada. Indahmu kasihmu padaku. Siang bertemankan sinar di malam bintang, bersama jiwa nyanyi dan menangis. Tak terdaya ku paksakan, tak bertemu jawabanmu. Ku rela percaya demi kamu, tak mengalah ku nafasku simpan di dada. Indahmu kasihmu pada aku, tak mengalahku menunggu, tak nafasku simpan.